Ya, Pak Kapolsek, benar itu ada kejadian yang viral di daerah wilayah Joglo? Benar, kejadiannya tadi malam kurang lebih pukul 20.30 di TKP, yang mana saya juga langsung ke lokasi karena memang sedang ada kegiatan bersama Babin Kapimas, kumpul dengan Citra Bhayangkara, Kodat Kapimas di wilayah Kecamatan Kembangan. TKP bersama Kanit Reskrim dan anggota, kita melakukan penyelidikan dan tentunya memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitar TKP dan mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Nah, itu yang terlibat apakah pedagang sama kelompok atau bagaimana tuh? Ya, pedagang, ada oknum kelompok yang datang untuk meminta uang, diberikan 10.000, namun karena mungkin merasa kurang, oknum tersebut meninggalkan lokasi lapak dagangan dan kembali lagi membawa teman-temannya. Tapi para pelaku sudah dikantongi identitasnya? Sudah, kita sudah melakukan penyelidikan dari pelaku. Mudah-mudahan hari ini bisa secepatnya lah kita sampaikan ke rekan-rekan. Oke. Yang jelas kurang lebih ya lebih dari 2 orang lah. Berarti prosesnya sekarang sedang memanggil saksi-saksi atau bagaimana? Ya, saksi-saksi sedang diperiksa, kita sedang dalami, nanti kita cek juga saksi-saksi yang ada di TKP. Ada total berapa yang dijalani saksinya? Yang diminta ikut angin? Sementara baru 3. Oke, makasih, Ndan. Terima kasih, Ndan. Ya, terima kasih. Oke, yang kedua ya, Ndan. Yang kedua ya.